Oke, kali ini Kang Huda akan mereview Config Joker dari game Nikita versi 2.0 ya. Mumpung cuaca lagi bagus ya. Langsung aja kita tes untuk Config Joker di malam hari. Ini posisinya sangat gelap. Langsung aja kita shoot. Tunggu dulu prosesnya, kita lihat hasil dari Config Joker ya. Ini bisa merubah malam seperti siang ya. Config Joker dari game Nikita versi 2.0 guys. Jadi sini untuk cuacanya malam ini sangat indah dan bagus. Biasanya di sini itu hujan, tapi alhamdulillah untuk malam ini cuacanya sangat bagus dan sangat mendukung untuk konten game. Langsung aja kita stop aja guys. Jadi ini posisinya sangat gelap. Langsung kita lihat untuk hasilnya bisa seperti ini ya. Kita lihat hasilnya bisa seperti ini. Mantap. Kita coba tes lagi untuk Config Joker ya guys. Dari game Nikita versi 2.0. Jadi kita tunggu dulu sampai menghasilkan warna yang bagus. Nanti setelah sudah kelihatan bagus, nanti langsung auto di stop. Tidak perlu menunggu sampai full timer. Jadi buat teman-teman tidak perlu menunggu full timer. Sekiranya sudah selesai, langsung di stop. Langsung aja kita stop untuk Config Joker ya. Jadi di sini untuk objeknya gelap, kita lihat hasilnya bisa seperti ini ya. Detailnya sangat dapat dan warnanya sangat mantap. Ini adalah Config Joker guys. Oke, kita coba lagi. Jadi di sini nanti untuk fokusnya kita bikin yang jarak jauh. Langsung aja kita shoot. Untuk Config Joker ini paling bagus digunakan untuk mode astro ya khususnya. Dan kalau untuk buat siang nanti silahkan AWB-nya di off-kan saja. Jadi kalau untuk mode astro maupun mode malam nanti silahkan sesuai dengan default config ya. Kita lihat hasil warnanya dari Config Joker sangat bagus banget. Langsung aja kita stop. Jadi ini kondisinya sangat gelap. Langsung aja kita lihat untuk hasil dari Config Joker ya guys. Jadi warnanya sangat detail dan full color. Sangat bagus banget ya. Kita coba tes lagi yang ketiga untuk Config Joker. Jadi kita tetap berada di dalam objek yang sangat gelap. Jadi kalau bisa jangan melawan cahaya ya. Jadi usahakan nanti tidak ada cahaya lampu, biar hasilnya tidak ada cahaya maupun noise, biar hasilnya benar-benar ngejreng seperti ini ya. Mantap. Ini bisa merubah posisi sangat gelap bisa seterang ini ya. Ini Config Joker ini sangat bagus banget buat teman-teman yang suka mode astrofotografi. Kita stop aja guys. Jadi ini kondisinya sangat gelap dan langsung saja kita lihat untuk hasil dari Config Joker. Jadi warnanya bisa seperti ini ya. Bisa mantap. Memang Config Joker tidak ada obat. Jos, mantap. Sekarang Kang Uda akan mencoba tes ke arah selatan ya guys. Kita tetap menguji Config Joker dari game Nikita versi 2.0 yang pasti guys. Jadi ini memang Kang Uda spesialkan buat settingan astro. Bagus untuk teman-teman yang suka warna ngejreng ya.
Ini kalau untuk mode siang nanti silahkan cukup di off-kan saja AWB-nya. Jadi ini memang settingan smooth dan detail. Untuk warnanya bisa sejernih ini ya, config Joker. Dan untuk config ini support di banyak device, baik MediaTek maupun Snapdragon. Kalau pengen bagus nanti silahkan dihabiskan waktu full timernya. Tapi kalau tidak pengen cepat, ini langsung aja di stop seperti ini. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai. Dan meskipun di stop di tengah-tengah, hasilnya tetap bagus seperti ini ya. Kita lihat warnanya dari config Joker, ngeri ya, warnanya sangat keren. Oke, kita coba tes lagi untuk config Joker ya. Ini mumpung cuaca bagus, silahkan gunakan tes config Joker di malam ini karena cuacanya sangat bagus banget. Jadi kalau untuk cuaca seperti ini, silahkan pakai config-config dulu yang sudah kamu dari review, seperti Jamet Special Astro, config Purnama, config Bulan Sabit, terus config Pitch Black, terus config apa itu, masih banyak guys. Pokoknya kalau posisi cuacanya bagus, nanti silahkan gunakan config Balmoon, itu hasilnya pasti auto mantap. Oke, langsung aja kanggo udah stop, jadi tidak perlu menunggu sampai full timer atau full habis ya, karena kalau kita nunggu lama nanti kita pasti nggak betah ya nungguin. Jadi kita stop aja di tengah-tengah, jika hasilnya sudah kelihatan bagus langsung kita stop aja. Dan di sini kita lihat hasilnya sangat jernih dan mantap, warnanya sangat ngejreng dan detail. Oke, Kang Huda akan lanjut tes di tempat yang lebih luas ya, yaitu di sawah. Mumpung cuaca lagi bagus, kita coba tes di luar untuk config Joker ini apakah menghasilkan hasil yang sangat luar biasa ya. Kita lihat, jadi langitnya kelihatan biru karena banyak bintangnya. Jadi bisa kita lihat hasil dari config Joker sangat sempurna ya. Silahkan nanti teman-teman langsung aja dites, dan untuk config-nya nanti tidak ada password, jadi langsung aja di download tanpa memasukkan password, langsung di stop aja guys. Jadi tidak perlu lama-lama, sekiranya bagus langsung di stop dan bisa langsung dilihat hasilnya seperti ini. Warnanya sangat halus dan warnanya sangat full color, warnanya indah banget ya, keren, mantap. Sekarang kita coba, kita arahkan ke pohon kelapa ya. Jadi yang tadi ke arah utara, sekarang Kang Huda arahkan ke arah selatan. Kita lihat hasilnya bisa seperti ini ya. Jadi config Joker ini sangat bagus untuk teman-teman yang suka warna ngejreng di malam hari dan warna detail. Kita lihat ini posisinya sangat gelap dan tidak ada cahaya satupun karena Kang Huda berada di tengah-tengah sawah. Jadi ini memang benar-benar real dari config-nya. Oke, langsung aja kita tunggu dulu biar nanti hasilnya bisa sempurna ya guys. Langsung aja ini Kang Huda stop aja. Kita lihat ini posisinya sangat gelap, langsung aja kita lihat hasilnya bisa seperti ini ya, dari config Joker warnanya sangat luar biasa mantap. Karena tadi sudah ke arah utara selatan, sekarang kita arahkan ke timur. Kita akan nyobain ke arah timur, jadi ke arah gunung. Kita coba untuk config Joker. Di sini banyak bintang dan warna langitnya sangat biru.
kita lihat ya guys, jadi memang compact ini benar-benar bagus ya kalau untuk mode astro ya. Jadi langsung kelihatan full color dan detailnya sangat kelihatan. Kita stop aja, tidak perlu lama-lama, langsung aja kita lihat. Kita bisa melihat hasil dari Config Joker, luar biasa detailnya, dapat di zoom pun tidak pecah, warnanya sangat sempurna. Oke, di sini Kang Huda akan mengetes untuk yang terakhir kalinya dari Config Joker. Langsung aja kita tes. Jadi ini kita tes ke arah yang lebih luas, jadi di tengah-tengah sawah ini ya guys. Jadi di tengah-tengah sawah yang tidak ada cahayanya sama sekali, kita benar-benar ini murni ya, tanpa editan. Kita lihat untuk objeknya sangat gelap, bisa menghasilkan warna yang luar biasa guys. Kita lihat ya guys, seperti ini ya posisinya, ini sangat gelap. Kita tunggu dulu biar hasilnya bagus. Jadi ini Kang Huda tunggu sampai selesai biar hasilnya benar-benar mantap, benar-benar smooth dan detail. Kita tunggu dulu sampai proses selesai ya. Kita hitung mundur mulai dari 20 ya. Sebenarnya ini di stop langsung bagus, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat guys, jadi ini kondisinya sangat gelap. Kita lihat untuk hasil dari Config Joker, langsung aja kita lihat hasilnya bisa seperti ini ya. Ini hasil murni dari Config ya, tanpa diedit, warnanya sangat bagus. Kita bisa lihat di sini kondisinya sangat gelap seperti ini, kita bisa lihat hasilnya bisa seperti ini guys. Kita zoom pun ini tidak pecah ya, kita zoom pun di sini buahnya kelihatan. Padahal kalau ini kita lihat sekilas dengan mata, ini tidak kelihatan atau ada buahnya. Jadi bisa menghasilkan warna yang sangat luar biasa. Oke, cukup sekian untuk review Config Joker dari GKM Nikita versi 2.0. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya jika kontennya ini bermanfaat. Ada kelebihannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba kawan.